Ini ada satu anak je. Ada bunga kantan juga. Bunga kantan. Sana pun semakin meninggi ya. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat pokok sana. Lima, enam lah dekat sini, dekat belakang. Ya, dekat depan ni dah ada buah. Ada itu ditebas sebab dia macam ada penyakit lah. Ni dah naik balik. Kat sini pun dah besar. Ini rasanya pisang tanduk. Ini pisang abu. Ini pun dah naik. Sana yang paling besar. Nih. Dah besar subur ya. Wah, daun dia lebar-lebar. Raya nanti kita dah tak payah beli daun. Nak buat burasak untuk jual, tak payah beli daun dah. Yang ni pun dah ada anak satu. Kat bawah tu, nah tu dah ada anak. Jadi kita tak payah beli anak pisang. Yang tu pula masih kecil. Ini pisang tanduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, agar channel Kak Mia lebih cepat berkembang di masa akan datang. Amin. Terima kasih. Sahabat semua, selamat pagi. Pagi-pagi ni kita sudah berada dekat kebunnya. Hari ini hari Ahad. Buat pertama kalinya kita ke kebun selepas 3 minggu. Selepas balik dari kampung lah. Ini walaupun hujan kita pergi juga sebab kita nak tengok. Memang rumput dah tinggi lah, dah semak sangat. Sebabkan hujan juga kita tak bawa anak-anak. Tak dapat buat kerja pun tak apa ya sahabat, janji kita boleh tengok. Ini hujan jadi kita bawa gembes lah, kita nak tukar bumbung tempat rehat kita tu. Tu suami tengah tengok, tu tengok memang jatuh lah. Hari tu kan kita pakai plastik je, plastik yang transparan tu. Jadi suami nak tukar dulu. Banyak nyamuk. Dah jadi ya sahabat. Dah siap bumbung kita punya tempat rehat ni. Walaupun hujan, suami kami pergi juga buat kerja. Dia tebas-tebas sikit. Dia kata rugi datang jauh-jauh kalau tak buat. Hujan pun tak lebat katanya. Ini ada pokok betik. Dua pokok. Biasalah dia betik jantan ke, betina ke, semua pun boleh. Kalau jantan boleh ambil bunga dia. Sana kita buat api. Asap. Halau nyamuk. Banyak nyamuk. Ini pokok tebu.
Ini ada ambil pucuk ubi sikit. Banyak nyamuk ya. Ah, ada bunga ya. Ada bunga dia. Harap-harap boleh jadi buah. Lebih satu tangkai itu je. Harap boleh jadi buah lah. Durian. Tak ada bakar rumput dekat sana. Sebab banyak sangat nyamuk. Dia buat api. Untuk kawan suami Kak Mia. Suami Kak Mia sana. Tak nampak pelindung pokok. Nasib ada kembas. Kita buatlah. Pondok. Hari tu kita buat daripada plastik, tapi plastik tu dah tak boleh, dia koyak-koyak kan. Jadi kita pakai kanvas lah. Ini ada sayur. Ada juga ambil sayur sikit untuk masak. Rugilah kalau tak ambil sayur, dah datang. Ni pokok kita makin membesar. Pokok pisang. Itulah. Gerimis pun datang juga sebab rindu nak tengok pokok. Dah 3 minggu tak tengok. Alhamdulillah makin membesar. Harap-harap raya nanti dah besar, dah boleh ambil daun dia. Jadi tak payah kita membeli daun. Makin terang. Dah ditebang. Banyak pokok dia tebang. Ni tebu. Dah besar. Kak memang tak tahu tebu apa. Hijau kot. Subur lah dia. Banyak anak dia. Ini. Apa masa beli anak pokok pisang. Dia bagi free gift. Bagi anak. Ni. Tebu. Hari tu ada cili tumbuh. Tapi mati. Kak Mia nak beli betik lagi. Tabur je kat sini. Ni ada tumbuh tapi satu je. Kat sana tadi ada 2 pokok. Genjer. 1 pokok tapi gemuk. Pusing-pusing, jam juga. Eh, sahabat semua, sekarang ni kita nak balik rumah. Ini dah tengah hari. Dan durasi video kita pun sudah
agak panjang ya sahabat. Jadi untuk kali ini video kita cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.